Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hello everything. Okay, hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara untuk mendirikan kelas dengan menggunakan live Facebook, ya, ataupun Facebook Live. Sebelum ini saya ada berkongsi berkenaan dengan kaedah penggunaan Q&A session dalam Google Slides. Dalam masa yang sama, ramai bertanya bagaimanakah sebenarnya untuk mendirikan kelas tersebut. Kita ada beberapa option. Sama ada kita share slide tersebut melalui video conference. Yang selalu kita gunakan adalah Google Meet. Kita ada Zoom. And then ada Cisco, we have Webex. And then kita boleh gunakan Microsoft Teams. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah kaedah pengendalian kelas dengan menggunakan Facebook Live. Dan dalam masa yang sama kita boleh share slides and whatever applications yang kita ingin kongsi di dalam screen komputer kita. Okay? So apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah kita pergi ke home. This is my Facebook account, ya. Pergi ke home. So apa yang saya perlu buat sebenarnya adalah untuk membuat group. Sebab mungkin kelas tersebut kita cuma ingin conduct ataupun kendalikan kepada pelajar-pelajar di kelas kita sahaja. So we don't want it, we don't want to open it to public. So apa yang kita buat adalah kita kena create a group. Create group untuk subjek tersebut, kemudian invite students sebagai member, ya. So sebagai contoh, ini adalah kelas ini yang dululah, object oriented programming. So saya mengajar kelas object oriented programming dan ini adalah pelajar-pelajar yang mengambil kursus tersebut. So untuk grup ini, ya, pelajar-pelajar ini sajalah atau members of this group sahaja yang boleh melihat konten ini. So untuk saya membuat live video, kita pergi ke button ini live video, ya. Dan you will go to this page. So kita tengok di sini, ya. Video ini cuma akan ditonton oleh members of this group, ya, object oriented programming, ya. So kita boleh letak title lah, katalah ini adalah lecture for week 6, and then we can write something here, yeah. So kita pilih pergi stream setup ni, yeah. Dan kita pilih camera. So apa yang berlaku adalah ini adalah menu yang ada di dalam live Facebook tersebut, yeah. Kita belum live lagi sebab kita belum tekan go live lagi. So kita akan live kalau kita tekan go live ini, ya. So apa yang kita buat adalah kita tengok dalam setup menu ini kita ada share screen. So just click to this share screen untuk share screen, ya, komputer kita. So tapi sebelum tu kita kena sediakan slide kita. Ini yang contoh slide presentation dengan menggunakan Google Share sebelum ini. So apa yang kita perlu buat, we go to this present the view, ya, yeah. Dan seperti dalam video saya sebelum ini, ya, yeah, kita akan ada dua menu. Yang pertama adalah controller dan ini adalah yang akan ditonton oleh pelajar, ya, yeah. So dalam controller ini kita ada audience tools seperti yang saya tunjuk dalam video sebelum ini, ya, yeah. Dan ini adalah untuk control slide apa yang kita ingin paparkan dan ini adalah timing, ya, berapa lama kita punya presentation sudah berlangsung. So kita kembali semula ke Facebook tadi, kita pergi kepada share screen. Yang kita mau share ni adalah slide tadi, ya. So sama ada kita mau share the entire screen, so dia akan tunjukkan semua, ya, ataupun kita pilih specific application ataupun pergi specific tab di dalam kita punya browser. So contohnya tadi saya gunakan Chrome, ya, ini saya gunakan Chrome, dan ini ada presentation tadi. So just want to share that tab yang ini, dan bila saya share, so dia akan share yang ini, ya, sharing this tab to Facebook. So kalau kita tengok di dalam Facebook, dia akan tunjukkan ini sebenarnya akan di-share. Dan bila kita go live,
Contoh ya, I just want to cancel that. Pelajar-pelajar boleh menonton ataupun melihat yang ini. Yeah. So dengan menggunakan slide controller tadi, yeah, mungkin sama ada ni di dalam tab ataupun mungkin ni adalah sebagai pop-up Windows pun boleh juga. Then you just simply drag and then make it as a pop-up browser. So ini adalah yang ditonton oleh pelajar, ya. Dan kita boleh check and then control the slide, ya. Contoh. Next slide, second slide, third slide dan sebagainya. So seperti yang saya tunjukkan di dalam video sebelum ini, kita boleh start Q&A bila-bila masa, ya. So ini juga akan ditonton oleh pelajar, dilihat oleh pelajar, dan pelajar boleh pergi ke link tersebut untuk bertanya soalan. Okay, sebagai contoh, katalah ada soalan daripada pelajar, boleh terangkan, mungkin dia tidak faham diagram. Okay, Ahong Asri ini tidak faham diagram DIAGR di slide ke 2 contoh. Submit. So ini slide kita, this is the video. Dan kalau kita tengok dalam controller kita, we receive a question. So while explaining the slide, so actually you know, kita boleh, ini kita tengah explain ni, kita boleh entertain the question. So katalah kita cakap, alright guys, we have a questions from Awang Asri. So this is the questions. Boleh terangkan diagram di slide kedua. So and then you can answer the question, explain and everything. Then selepas menjawab soalan tersebut, then you can hide and then you can continue with the slides presentation. Alright, so dengan menggunakan timing ini, at least kita tahu berapa lama sebenarnya sudah kita mengendalikan kelas tersebut. Jangan terlampau lama sangatlah. Yeah. alright. Satu lagi, mungkin ramai yang ada yang bertanya. Okay, saya sebenarnya tidak menggunakan slide. Saya ada juga menggunakan tools yang lain. Dan saya ingin menunjukkan kepada pelajar-pelajar tools tersebut, ya, selain daripada slide ini. So okay, so tidak ada masalah. Apa yang kita perlu buat adalah kita stop saja. Sebab di Facebook Live ini dia tidak boleh shift Windows kepada Windows yang lain, ya, ataupun paparan kepada paparan yang lain. So kita kena stop dan pilih. So apa yang kita perlu buat adalah kita share screen yang berkenaan, ya. Kita share screen yang berkenaan. So katalah saya mengendalikan juga kelas Arduino, ya. And then saya ingin menunjukkan kepada pelajar bagaimanakah coding yang betul. This is the Windows, ya, kepada pelajar. So apa yang saya perlu buat adalah just share the screen. Kita boleh pergi kepada application Windows dan pilihlah Windows tersebut dan kita share. So sebenarnya bila kita tengok di sini, yang di share adalah Windows ini, ya. Kita tengok sama. So katalah bila kita buat demo, mungkin dalam masa yang sama pelajar boleh nampak apa yang kita buat. This for demo, ya. Yeah, pelajar boleh dapat, ya. Yeah. So dan seterusnya kita juga boleh share the entire Windows, ya. Share screen. The entire screen. So, kalau kita share the entire screen, so keseluruhan screen ini kita akan share dan tunjukkan kepada
pelajar. So terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan ingin share yang mana satu ya. Alright, saya rasa itu sahaja. Kalau kita tengok sini ada Prezi Video Virtual, ini adalah satu lagi kaedah untuk menjadikan presentation kita lebih menarik. Saya akan kongsi dalam video yang berikutnya ya. So untuk buat masa ini sahaja saya rasa saya ingin kongsikan dengan menggunakan kaedah ini. Pensyarah, cikgu atau instructor boleh berkongsi screen, mengendalikan kelas dengan pelajar yang lebih besar secara live, dan pelajar pun boleh bertanyakan soalan secara live. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga explore question and poll ini ya, sendiri ya. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.